Halo, sekarang mau ngelakuin unboxing. Ini ada paket dari Mama's Choice. Jadi Mama's Choice itu adalah brand yang bumil dan busui friendly. Ya, kita lihat ya. Jadi ini beberapa produknya datang dalam pouch yang lucu banget, warnanya warna pink. Dan kita bisa lihat ini ada beberapa produk. Yang pertama itu ada relaxing massage oil lavender. Tuh, jadi ini buat pijat. Ibu-ibu juga bisa pijat oksitosin buat melancarkan ASI. Dan ini juga bagus. Nah, ada lavender oil, grapefruit oil, orange oil. Ini ingredients-nya. Jadi base-nya coconut oil ya. Tahan 24 bulan dan ini bagus untuk pregnant and breastfeeding moms. Oke, ada ininya, kita buka ya, kita lihat. Ini dalamnya, ini semuanya di seal ya. Ini agak-agak bocor sih kayaknya, but it's okay. Semuanya ada nih, Mama's Choice. Terus kita buka ya. Wanginya tuh wangi lavender. Ini oil, enak banget buat dipijat. Nah, kalau yang ini kadang-kadang kan ibu hamil mau menyusui kan suka bingung ya, mau pakai kosmetik apa, takut kandungannya nggak baik. Nah, sementara ini Mama's Choice ini punya Daily Protection Face Moisturizer yang udah dijamin aman untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Nih lihat, dia juga ada SPF-nya, SPF 25 dan PA++ untuk UVA dan UVB protection. Dia udah halal kok ya. Nah, begini. Nah, ini ada cara pemakaiannya karena dia ada SPF-nya juga. Jadi saranin pakai seukuran 2 jari dan gunakan setidaknya 15 menit. Pijat-pijat dan dia tahan selama 4 jam. Jadi karena dia ada SPF-nya juga, jangan lupa untuk reapply setiap 4 jam. Nih, kalau mau tahu lebih banyak. Okay. Nah, dia dari rice extract, mineral sunscreen juga ada, sama hyaluronic acid. Jadi untuk membantu penyegah penuaan dini, cocok ya buat ibu hamil dan menyusui. Oh ya, dia juga udah dermatology, clay, hypoallergenic, and alcohol free, fragrance free. Jadi untuk yang kulitnya sensitif, gak usah takut karena harusnya sih ini gak apa-apa. Oke, kita lihat dalamnya gimana. Jadi ini face moisturizer-nya 30 ml, dia udah halal. Period after opening-nya 12 bulan. Dan ini ada expired-nya. Oke, ini dibukanya, flip. Dia langsung ada ya. Dan ini kita lihat. Nah, ini texture-nya. Kita coba. Oke. Ya, karena ada sunscreen kali ya, jadi emang harus agak lama. Ada white cast-nya dikit, cuman ya wajar ya kalau ada sunscreen-nya seperti itu. Oke, okay, here you go. Wanginya gak ada wangi sama sekali. Jadi ini fragrance free, jadi gak ada wanginya. Dan yang terakhir, dan selanjutnya ada toothpaste. Jadi ini adalah pasta gigi non fluoride. Kadang-kadang kita juga nggak mau ya pakai barang yang mengandung yang agak riskan untuk janin. Jadi dia juga ngeluarin pasta gigi with no fluoride, tanpa pewarna buatan. Jadi warnanya hijau. Oke. Nih, nggak ada fluoride dan SLS dan of course ada kalsium. Tuh, buat ibu menyusui dan ibu hamil. Yang terakhir adalah mouthwash. Oke, jadi ini diwatinya bagus ya, biar nggak bocor. Jadi ini mouthwashnya Mama's Choice. Bisa lihat di sini keterangannya. Oke, gimana hasilnya nanti akan dibahas di blog.
you for watching. Bye-bye.